menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP baru saja mengumumkan secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai yang berlogo moncong putih tersebut. Dan sekarang Indonesia sudah mempunyai 3 kandidat calon presiden yang diusung oleh partai masing-masing. Ada Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Iya, yang jelas saya tidak akan mendukung Ganjar Pranowo karena baru jadi capres saja sudah merugikan negara sebesar kurang lebih 3,5 triliun. Apalagi jadi presiden. Tahu nggak sih kalian, di saat Indonesia gagal gelar Piala Dunia U20, Indonesia telah dirugikan sebesar 3,5 triliun lebih. Dan kerugian itu tidak akan ada di saat kalau Ganjar Pranowo tidak menolak timnas U20 Israel untuk datang ke Indonesia. Apalagi beliau hanya sebagai petugas partai. Karena menurut saya, Indonesia sekarang membutuhkan petugas rakyat untuk menjadi presiden. Karena menurut gue, 11-12 lah sama Anies Baswedan. Keduanya bukan pendiri partai atau pemimpin partai. Tapi bukan itu sebenarnya poin gue dalam video ini. Masih ada yang lebih penting yang harus kita perbaiki dan perhatikan. Contoh, kereta api cepat mega proyek Jakarta-Bandung. Gue pinjam istilahnya dulu Bang Denny Siregar. Izin Bang. Markibong, mari kita bongkar semua. Ternyata di tahun 2016, Cina juga membangun proyek kereta cepat yang menghubungkan kota di perbatasan Cina Boton di Tenggara Cina ke ibu kota Laos Vientiane dengan jarak 414 km. Ayo kita lihat perbandingannya antara kereta cepat Laos di Cina dan di Indonesia. Kereta cepat yang menghubungkan negara Cina dan Laos dibangun pada tahun 2016 dan sudah beroperasi pada Desember 2021. Sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga dibangun pada tahun 2016. Tapi sampai sekarang belum juga selesai. Kereta cepat Tiongkok-Laos memakan biaya anggaran sebesar 6 miliar US dollar atau setara dengan 85 triliun rupiah. Sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menelan biaya sebesar 7,5 miliar US dollar atau setara dengan 117 triliun rupiah. Rel kereta Vientiane-Buton panjangnya mencapai 412 km. Sementara rel kereta Jakarta-Bandung panjangnya hanya 142 km. Artinya, rel kereta Tiongkok-Laos 3 kali lebih panjang dari rel kereta Jakarta-Bandung. Tapi anehnya, biaya pembangunan kereta cepat Tiongkok-Laos jauh lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ada udang di balik batu nih. Untuk bapak-bapak KPK yang di dalam gedung sana, ngapain aja selama ini? Hah? KPK jangan sok sibuk deh, yang hanya ngurusin kasus OTT aja yang nilainya hanya 1 miliaran. Kalau kayak gitu, kepolisian wilayah sektor juga bisa. Karena KPK dibentuk untuk menyelamatkan uang negara yang besar. Kesimpulannya, dalam waktu jangka 5 tahun, Cina berhasil menyelesaikan proyek kereta cepatnya Tiongkok-Laos. Yang hanya dengan 85 triliun dengan jarak 412 km. Dalam waktu 5 tahun, semua selesai dengan tepat waktu. Dan yang pasti, tanpa korupsi. Karena siapa yang tidak kenal Cina dengan hukuman matinya untuk para koruptor? Maka dari itu, tidak ada yang berani. Terus bagaimana dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Kesimpulannya, disinilah kita sebagai rakyat membutuhkan petugas rakyat untuk menjadi presiden. Ingat, carilah petugas rakyat, bukan petugas partai. Salam Indonesia Raya.